بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، اللهم أمسك علينا المطر، 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 اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا يا سميع الدعاء، اللهم امين. عباد الله yang kami muliakan, segala pujian dan syukur kita kepada Allah Rabbuna Azza wa Jalla. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Lalu salawat dan salam untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Aceh Tamiang yang kami muliakan, yang terhormat Bapak Dandim atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Kapolsek, dan yang terhormat Bapak Camat, dan yang kita muliakan, kita sangat hormati, kita muliakan di lubuk hati kita paling dalam, Tuan Guru kita Tengku Ketua MPU untuk Kabupaten Aceh Tamiang. Semoga Allah menjaga beliau dan mulia beliau, serta tokoh-tokoh dan para alim ulama kita yang lain. Dan yang paling kami banggakan, jamaah sekalian, ibu bapak yang luar biasa di sini. Bapak ibu telah menunjukkan bahwa iman itu ada di dada. Kalau seandainya hujan seperti ini, mendung langit yang begitu gelap, biasanya lapangan ini sudah tidak diminati. Tapi masya Allah, Bapak Ibu telah buktikan kepada Allah bahwa ada iman di dada. Walaupun hujan turun, tetap disambut, dan hujan adalah rahmat. Kalau di Arab, Pak Bupati, kalau di Arab, seluruh negeri Arab, asal turun hujan, orang-orang yang di dalam rumah malah keluar menyambut hujan dengan badannya basah-basah kuyup, karena mereka tahu ada apa di dalam hujan. Hujan kalau ditakuti, dia tidak akan menjadi rahmat. Tapi kalau hujan disukai dan dicintai, dia akan menjadi rahmat. Ingat itu baik-baik. Tidak ada bumi yang mati kecuali Allah hidupkan dengan hujan. Tidak ada penyakit di dalam tubuh apabila kita ingin berobat kepada Allah, maka sambutlah hujan dengan tubuh ini, niatkan untuk penyakitnya, Allah akan sembuhkan penyakit tersebut. Ini malam insyaAllah kita mohon kepada Allah agar Allah menahan hujannya untuk kita. Bila Allah turunkan, maka itu adalah kebaikan yang harus kita sambut dengan tubuh kita. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang insyaAllah ta'ala. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah sesi keempat. Tapi saya ringkas sebentar ke belakang bahwa sudah klop pembahasan kita. Memang kondisi kita hidup di zaman sekarang sudah di penghujung masa. Tahun 2001 di acara TV Discovery Channel, NASA Amerika sudah mengumumkan bahwa ada pecahan bintang besarnya setengah bumi yang melesat menuju ke arah bumi, diperkirakan dalam 80 tahunan ke depan pecahan bintang yang setengah bumi ini akan menghantam bumi. Lalu bumi meledak hancur berkeping-keping. Dan
tidak ada teknologi yang dapat untuk mengelakkan bumi dari pecahan bintang tersebut. Ini acara di Discovery Channel. Berarti 2001 diperkirakan 80 tahun yang akan datang, kira-kira 2080-an bumi mengalami hantaman hebat dari langit. Dan hantaman itu adalah berbentuk pecahan bintang besarnya setengah bumi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kita baca bersama-sama surat Al-Qari'ah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunu الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. Artinya Al-Qari'ah, hantaman besar, suara menggelegar dari langit yang teramat sangat menakutkan. Mal-Qari'ah, apakah itu hantaman besar, suara menggelegar yang teramat sangat menakutkan dari langit? Wama adoroka malqari'ah, dan apakah yang engkau tahu tentang hantaman besar, gelegar hebat yang menghantam dari langit? Yauma yakunun nas kal farashil mabthuth, pada saat itu manusia akan kalian saksikan kal farashil mabthuth, seperti anai-anai, semacam kumbang halus di petang hari yang berterbangan kemana-mana, manusia berterbangan. Watakunu jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung akan lepas dari akar-akarnya lalu berterbangan seperti kapas yang ditiup. Ayat ini menyebutkan surat Al-Qari'ah dinobatkan sebagai salah satu nama dari surat kiamat, bahwa pada hari kiamat nanti gunung-gunung akan lepas dari tempatnya lalu berterbangan, manusia seperti anai-anai yang juga berterbangan. Kenapa ada hantaman besar menabrak bumi lalu terjadilah ledakan yang menghancurkan? Al-Qari'ah. Dan Discovery Channel telah mengumumkan 2001 bahwa 80 tahun yang akan datang akan ada tabrakan yang sangat dahsyat menghantam bumi ini. Dan tidak akan ada teknologi yang bisa mencegat tabrakan itu. Ini yang pertama. Anehnya, di tahun yang sama, masih 2001, masih di acara Discovery Channel, para pakar gempa dari Jepang telah menyampaikan prediksi bahwa 75 sampai 80 tahun yang akan datang, kata mereka, di bumi ini akan terjadi gempa yang teramat sangat dahsyat. Kekuatan gempa itu menyebabkan tidak ada negara apapun di bumi ini bisa selamat. Tidak ada manusia yang akan selamat. Tidak ada teknologi bisa meredam, menghentikan gempa tersebut. Menurut pakar gempa Jepang ini, antara 75 sampai 80 tahun yang akan datang. Artinya, jika ini diumumkan 2001, maka antara 2075 sampai 2080-an gempa teramat dahsyat itu akan terjadi. Pernyataan para pakar gempa Jepang ini dibenarkan oleh para pakar gempa dari Belanda, dari Kanada, dari Australia. Negara-negara besar membenarkan akan terjadi gempa yang begitu mengerikan, kira-kira 2075 sampai 2080-an. Mari kita baca surat Az-Zalzalah, juga salah satu nama daripada nama surat kiamat.
Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل قال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Bila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Lalu seluruh isi dalam perut bumi muntah keluar menutupi daratan. Ini kejadian waktu kiamat, Pak. Gempa dahsyat terjadi, isi dalam perut bumi, lahar yang ada, isi dalam laut, seluruhnya muntah menutupi permukaan. Kalau kita lihat, saksikan film Kiamat 2012 yang dibuat oleh Hollywood, mengerikan. Dan itu belum apa-apanya dibandingkan yang Allah ceritakan dalam surat Az-Zalzalah ini. Allah menceritakan pada masa kiamat itu nanti, gempa dahsyat terjadi. Oke, sekarang kita samakan pernyataan pakar astronomi dunia sekelas NASA tahun 2001 bahwa akan ada hantaman menabrak bumi lebih kurang 80 tahun yang akan datang. Kemudian pakar gempa Jepang dan diamini, dibenarkan oleh pakar-pakar gempa dunia lainnya, antara 75-80 tahun yang akan datang akan terjadi gempa dahsyat di mana tidak ada yang akan selamat. Dan masing-masingnya sudah diumumkan dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah. Berarti antara tahun-tahun sekian. Kita tidak berani menyatakan kiamat terjadinya pada tahun itu. Tetapi setidak-tidaknya jelas dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Qari'ah, bumi nanti akan mengalami hantaman dahsyat dari langit yang menyebabkan hancur semuanya. Al-Qari'ah. Kemudian surat Al-Zalzalah, Allah mengumumkan bahwa pada waktu kiamat kelak, gempa dahsyat terjadi yang menyebabkan semuanya berakhir. Dan para pakar sudah membicarakan ini. Dalam pembicaraan kita malam kemarin di Masjid Rantau di Pertamina, saya sudah uraikan bahwa umat Islam sebelum kiamat terjadi, Allah wafatkan dulu serentak di muka bumi. Alhamdulillah. Maknanya kita orang Islam tidak akan diizinkan Allah menyaksikan kejadian yang mengerikan itu. Caranya Allah wafatkan kita serentak dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Jadi tanda besar kiamat yang pertama Duhan, yang kedua Dajjal, yang ketiga Isa alaihissalam Allah turunkan, yang keempat Ya'juj dan Ma'juj Allah biarkan lepas dan menguasai dunia, yang kelima matahari terbit dari sebelah barat, yang keenam binatang raksasa Allah munculkan dari dalam perut bumi, tapi binatang ini ramah, dan yang ketujuh angin lembut bertiup dari negeri timur, yaitu dari Yaman, kata Rasulullah. Angin ini akan membungkus bumi dengan cepat. Siapapun orang beriman yang imannya dia dadanya itu ada, walaupun imannya seujung kuku, ketika dia tersentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, meninggallah dia di tempat. Serentak satu muka bumi, orang Islam, umat Nabi Muhammad, orang beriman, meninggal dunia. Nah, jangan ditanya saya ya, Pak Ustaz. Kalau kita orang Islam serentak meninggal dunia, siapa yang menguburkan kita nanti? Gak usah pikirkan. Gak usah ditanya. Yang penting kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Tanda besar kiamat yang ketujuh,
Tanda besar kiamat yang ketujuh, yaitu wafatnya orang Islam satu bumi ini serentak karena angin lembut yang berbau wangi kesturi bertiup dari Yaman. Jadi angin lembut, sejuk, berbau wangi, tetapi membawa kematian. Seluruh orang Islam yang ada iman kepada Allah, Allah wafatkan karena angin lembut ini. Ini tanda besar kiamat yang ketujuh. Nah, berarti di sini adalah finish. Selesai, orang Islam habis. Tak ada lagi orang Islam. Bapak TNI mati. Ustaz Zulkifli mati, Pak Bupati mati, Tengku mati. Semua bapak ibu, semua anak-anak kecil kita mati serentak. Tapi matinya mati yang lembut, Pak. Mati yang nyaman. Karena tanda besar kiamat yang ketujuh, serentak satu muka bumi. Kalau ini adalah finish, maka startnya adalah, ini saya hanya menyampaikan secara singkat apa yang sudah kita uraikan dalam tiga pertemuan sebelumnya. Startnya adalah Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jarak masa antara start ke finish kemarin sudah kita bedah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam antara 1400 tahun ke 1500 tahun hitungan Hijriah. Ini ya, walaupun ini hadisnya dhaif, tapi ini masih masuk dalam hadis ahad. Kita tidak jadikan akidah, tapi kita jadikan sebagai pengetahuan. Kita hormati adanya hadis ini. Para ulama mengatakan orang Islam hidup di muka bumi ini dalam hitungan Hijriah adalah lebih dari 1400 tahun, tapi tidak akan lewat dari 1500. Jika sekarang Hijriah kita 1439 Hijriah, Hijriah kita 1439 Hijriah, jadi ini Nabi Muhammad memimpin fase pertama ya, fase pertama Nabi Muhammad memimpin. Nabi mengatakan dari start ke finish ada 5 fase. Di fase pertama ini adalah hijrah dari Nabi Muhammad. 13 tahun beliau di Mekah, 10 tahun di Madinah, meninggal dunia. Hijrahnya Nabi dari sini dimulai dihitung tahunan Hijriah, ya kan? Nah, sekarang kita 1439 Hijriah. Sekarang penghitungan umur umat Nabi Muhammad dari start ke finish sejak beliau diutus sebagai Nabi, bukan sejak beliau hijrah. Artinya 13 tahun ini mesti ditambahkan kemarin, tambah 13, berarti 1452 tahun Hijriah yang sudah jalan. Seandainya kita ambil hitungan paling maksimal 1500 saja, maka tinggal dikurangi 1452 kurangi, maaf, 1500 dikurangi 1452 berapa? 48 tahun lagi hitungan Hijriah kita masih tersisa hidup di muka bumi ini orang Islam. Bukan kiamat ya, bukan kiamat. Karena insya Allah kita orang Islam tidak akan menyaksikan kiamat. Tapi dari riwayat ini menunjukkan kepada kita, masih lamakah waktu kita hidup di dunia atau sudah dekat? Sudah dekat apa masih lama? Jika sudah dekat, maka tanda-tanda menuju habisnya umat Islam di muka bumi ini hampir seluruhnya Allah kasih lihat kepada kita. Contoh, Nabi mengatakan kiamat sudah sangat dekat. Kalau mendadak negeri Arab yang miskin menjadi kaya raya, lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, sudah jadi kenyataan sekarang. Sejak minyak bumi ditemukan di Arab, Arab menjadi kaya, lalu Arab pecah menjadi 7 negara: Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Yaman. Dan masing-masing negara ini sekarang sedang berlomba sehabis-habisnya, segila-gilanya membangun gedung-gedung tertinggi di dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda bahwa memang kita ini sudah berada
di penghujung dunia. Ini fase kedua, yang memimpin umat Islam adalah khilafah Islamiyah. Ini juga sudah berakhir. Kemudian yang ketiga, khilafah dengan sistem kerajaan, ini juga sudah selesai. Yaitu runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki adalah akhir fase ketiga. Kita sekarang ada di fase keempat. Ini fase keempat. Inilah fase, kata Rasulullah, fase kediktatoran, di mana Islam dan kaum muslimin di muka bumi betul-betul ditindas dan dizalimi. Ini fase kita sekarang. Lalu setelah itu fase ini selesai, masuklah fase penutup, fase yang paling indah, di mana dunia kembali dipimpin oleh Islam, kata Rasulullah. Dan Allah juga berfirman tentang fase kelima ini dalam Al-Quran surat An-Nur surat 24 ayat 55, bahwa dunia akan kembali dipimpin oleh Islam dan kaum muslimin. Mari kita dengarkan. Bulan Februari tahun 2012 di New York diadakan pertemuan 15 intelijen negara-negara besar dunia. Mereka mengatakan tahun 2020 ke atas dunia ini akan dipimpin oleh 4 opsi. Satu, masih Amerika yang memimpin. Setelah mereka selami dan mereka kaji, mereka dalami, mereka sepakat mengatakan Amerika sudah tidak mungkin lagi memimpin dunia 2020 ke atas. Yang kedua, China. Setelah mereka dalami, mereka kaji, China terlalu rapuh dan lemah untuk memimpin dunia 2020 ke atas. Yang ketiga, gangster, mafia-mafia, ini akan memimpin dunia. Dikaji dan didalami, dikatakan ini tidak mungkin. Yang keempat, Islam. Maka kompak dalam pembahasan itu, mayoritasnya setuju, termasuk CIA, CIA, termasuk KGB Rusia, sepakat mengatakan pemimpin dunia 2020 kedatang, yang akan datang adalah Islam. Allahu Akbar. Dan ini adalah Al-Quran loh ya. Kita tidak perlu merasa terhipnotis dengan pernyataan-pernyataan KGB Rusia, CIA Amerika Serikat. Walaupun mereka meyakini dunia akan kembali ke depannya dipimpin oleh Islam, syukurlah, alhamdulillah, amin. Tapi kita percaya Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55, Islam ke depan akan kembali memimpin dunia. Saudara-saudaraku, bapak ibu sekalian yang kami muliakan, berarti fase kelima ini sudah dekat. Sudah dekat sekali. Nah sekarang, hamba-hamba Allah yang saya muliakan, untuk mewujudkan fase kelima ini, ingat, bahasa Nabi mirip dengan bahasa yang di sini. Khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Di mana tegaknya khilafah? Di Aceh Tamiang? Bukan. Di Jakarta diumumkannya? Tidak. Di Indonesia? Bukan. Di Asia Tenggara? Tidak. Lalu di mana? Di Palestina. Fase kelima ini diumumkan nanti di Palestina, ditandai dengan dimerdekakannya kembali Masjid Al-Aqsa. Setelah itu khilafah Islamiyah akan kembali berkibar dan tegak menguasai dunia. Saat itu kata Rasulullah, dengan khilafah Islamiyah dunia padam peperangannya. Tidak ada perang di mana-mana. Lalu bumi ini makmur semakmur-makmurnya. Tidak akan ditemukan lagi satu orang saja yang masih miskin. Tidak ada orang miskin. Bencana alam di muka bumi Allah hentikan sehenti-hentinya. Tegaknya khilafah nanti di fase kelima akan menghentikan segala macam bentuk kekacauan, peperangan, kekisruhan, bencana-bencana alam, pembantaian, pembunuhan, kelaparan. Tidak ada, semuanya berakhir. Hidup di dunia bagaikan dalam surga dunia. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cemas, Pak. Jangan cemas. Khilafah Islamiyah adalah ancaman. Bukan. Khilafah Islamiyah fase kelima adalah surga dunia yang Allah persembahkan untuk kita. Dan itu diumumkan di Palestina. Jangan khawatir NKRI terancam oleh khilafah Islamiyah, itu tidak benar. Hanya orang bodoh yang tidak ngerti urusan, yang tidak ngerti konsep khilafah Islamiyah yang ngomong begitu. Maaf ya Pak ya, dalam sejarah, ketika khilafah Islamiyah masih masa jaya-jayanya dulu, maaf,
seorang polisi digaji lebih 20 sampai 25 dinar. Satu dinar itu, Pak, sama dengan 2.200.000. Kalau 20 saja udah berapa itu, Pak? Ini polisi biasa loh ya, belum yang pangkatnya tinggi-tinggi. Kali 20 dinar saja sudah berapa? Sudah 44 juta gajinya satu bulan. Di luar tunjangan rumah tangga, gratis ini gratis itu, rumah sakit free, biaya pendidikan anak-anaknya free. Masya Allah. Itu ketika khilafah Islamnya tegak. Lalu apa yang perlu ditakutkan dengan khilafah Islamnya? Enggak ada orang yang bisa dan mau nerima zakat. Karena orang makmur semua. Apanya ditakutkan dari khilafah Islamnya? Seorang guru saja, gaji paling kecil seorang guru dalam sejarah khilafah Islamnya 36 sampai 38 juta satu bulan. Ini saking makmurnya. Dan fase kelima nanti akan lebih daripada itu. Bahkan kata Rasulullah, pada fase kelima akan datang orang kepada tetangganya membawa emas. Dua telapak tangan dia bawa, kasih hadiah tetangganya. Nih Pak, terima Pak. Emas, bukan beras, bukan simas, tapi emas. Ini emas. Ini emas. Ini emas. Saya datang pada tetangga saya, Pak, ini hadiah Pak, tolonglah terima. Apa kata tetangga saya? Masya Allah, kamu adalah tetangga yang bagus, tetangga yang soleh. Tapi saya minta maaf, saya nggak butuh lagi. Tuh di dapur sudah sekian karung, saya nggak tahu mau diapain. Ini bukan dongeng. Hadis-hadisnya sahih. Di fase kelima, kemakmuran kekayaan melimpah ruah. Sehingga tidak ada lagi orang yang mau menerima hadiah. Boro-boro zakat Pak, boro-boro sedekah, infak, orang udah gak butuh. Hadiah pun ditolak, yang dihadiahkan emas masih ditolak. Tandanya fase kelima insya Allah. Tapi pada fase ini, menjelang menuju fase itu, ujian berat akan kita hadapi bersama-sama di muka bumi ini. Apa ujiannya? Yang pertama, penindasan kepada Islam dan kaum muslimin. Ini yang paling terasa. Lihat di Rohingya, lihat di Palestina, lihat di Syria, betul tidak? Setelah Donald Trump naik sebagai presiden, tekanan kepada Islam dan kaum muslimin semakin hebat di sana. Saya yang diundang ke New York nggak jadi Pak, dibatalkan. Sekarang ini luar biasa. Kemarin saya ke Hong Kong, sebelumnya di Hong Kong aman-aman saja berdakwah. Kemarin saya ditahan imigrasi Hong Kong. Apa kata kepolisian imigrasi? Minta maaf Pak, kami tidak tahu alasan Bapak ditahan apa. Ini permainan kelas tinggi. Tapi kami harus memulangkan Bapak ke Indonesia. Alasannya nggak jelas. Nggak tahu. Saya sudah dipulangkan ke New York, saya dicegat masuk. Sebelumnya oke-oke saja kita berdakwah kemana-mana. Tapi memang orang-orang yang ada di dalam sana, termasuk di Inggris, di Jerman, yang Islamnya sedang marak-maraknya menyebar, sekarang mendapatkan tekanan. Pada fase keempat ini kita semuanya diuji, termasuk yang di Malaysia, di Filipina, di Thailand, dan tidak berapa lama lagi mungkin Indonesia. Saat itu satu-satunya cara untuk bisa kita selamat adalah ulama, TNI, Polri, pemerintah, umat wajib merapat antar satu dengan yang lain agar semua kita bisa memperkecil resiko chaos dan keributan apapun yang akan terjadi. Ibadah Allah yang kami muliakan, fase keempat kita sedang hidup di sini sekarang. Ujiannya berat. Ditambah lagi sebentar lagi akan diumumkan krisis moneter global yang paling mengerikan, di mana seluruh mata uang di muka bumi akan meluncur bebas, tidak bisa dikendalikan. Sekarang Cina sudah kelepak-kelepak. Eropa sudah mulai sakaratul maut. Amerika sudah menjadi negara yang mengemban hutang terbesar dan terberat di dunia. Euro, mata uang Eropa pun sekarang ini sudah mulai mengalami degradasi yang mengerikan. Sehingga Bill Gates, orang terkaya nomor 2 dunia, mengatakan bahwa sebentar lagi tahun 2018 ini akan terjadi krisis moneter global yang mengerikan. Dampaknya adalah semua mata uang yang ada ini tidak menjadi berharga, lalu chaos terjadi di mana-mana. Pemerintah tidak mampu menggaji para pegawainya. Harga makanan pokok menjadi sulit didapatkan dan harganya naik.
kekacauan tidak bisa dielakkan. Wallahi, kondisi ini kalau kita tidak dari sekarang bicara, pemerintah, kepolisian, TNI, ulama, umat tidak segera duduk serius sesuai dengan paduan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak segera duduk, bagaimana caranya? Apa yang kita lakukan dari sekarang? Antisipasi kita tidak buat dari sekarang, maka akan tertimpalah kita dengan bencana yang sulit untuk kita hadapi bersama-sama. Tolong dengarkan, Pak Bupati, Tengku, Bapak TNI, Pak Polri, tolong dengarkan ceramah saya judulnya di YouTube, Persiapan dan Amalan Akhir Zaman. Judulnya apa? Persiapan dan Amalan Akhir Zaman. Tolong dengarkan di situ. Aceh ini kalau saya perhatikan cukup memenuhi syarat untuk bisa menjalankan kajian saya Persiapan dan Amalan Akhir Zaman. Aceh ini unik dengan alamnya yang juga unik, dengan fasilitas yang Allah berikan juga di sini unik. Tapi tolong didengarkan karena tidak bisa kami sampaikan, kajian ini memerlukan majelis khusus Persiapan dan Amalan Akhir Zaman. Bila kita menyadari kita di posisi fase keempat dan ini penghujung, sebentar lagi segala macam bentuk chaos, keributan, kekacauan, peperangan, pembunuhan, perampokan, bencana-bencana alam akan susul-menyusul menampakkan diri, bentuk maksimalnya ujian untuk orang beriman. Lalu apa antisipasinya? Nabi ajarkan, Nabi ada memberikan petunjuk, Nabi mengajarkan kepada kita. Salah satunya kata Rasulullah di akhir zaman, kamu jangan tinggal di tepi-tepi laut. Carilah tempat yang agak jauh dari laut dan tinggi dari laut. Hah? Nah itu. Makanya saya katakan, Aceh ini salah satu lokasi di Indonesia yang banyak memenuhi syarat. Sini cocok, kenapa gak dibuat di sini? Dan Rasulullah di akhir zaman mengatakan, kamu nanti mesti menghindari kota-kota. Kenapa? Kajian kita tentang Dajjal kemarin, Dajjal hanya akan masuk ke kota-kota. Tadi pagi ya kajian kita Dajjal. Dajjal hanya akan masuk ke kota-kota. Tidak, tolong angkat tangan terlebih dahulu. Siapa yang pagi tadi enggak mendengar kajian tentang Dajjal? Tolong angkat tangan. Semuanya. Iya, hadir. Yang saya tanya yang enggak hadir. Enggak hadir. Yang hadir berapa orang? Ah, berarti udah banyak yang mendengar ya. Alhamdulillah, udah senang lah tuh. Tadi kita sampaikan kata Rasulullah, Dajjal akan masuk ke kota-kota yang ada di muka bumi. Berarti kerjaan kita adalah hindari di akhir zaman tinggal di kota. Kapan kita menghindarinya? Kalau sudah terdengar berita pasti Dajjal akan masuk kota kita. Lah sekarang tinggal di kota terus. Kalau sekarang kita masih bisa, aktivitas hari-hari kita, kerja kita, semuanya kerjanya di kota. Yang di pantai juga gak apa-apa. Tapi kalau sudah pasti ada pengumuman dari para pakar-pakar dan ahli, sudah ada pengumumannya tentang masalah meteor mau jatuh, kemudian Dajjal mau datang dan sebagainya, barulah solusi persiapan dan amal akhir zaman dipantekan saja tadi. Cuma persiapannya dari sekarang, Pak. Bu, dari sekarang, persiapannya itu dari sekarang. Nanti kalau sudah terjadi, kita sudah tahu kemana kita pergi semua. Kemari, contohnya, salah satunya. Salah satunya, tapi di Aceh ini sangat banyak. Saya melewati Aceh, pernah beberapa kali waktu tsunami Aceh dulu, pasca tsunami, saya lihat Aceh. Aceh ini punya potensi untuk sebagai persiapan untuk akhir zaman. Banyak potensinya di sini. Kayaknya kita perlu bermajelis khusus, tapi dengan para ulil amrinya. Supaya ulil amrinya mendengar apa-apa yang bisa dikerjakan. Ya, dari pemerintahan kabupaten, kemudian dengan TNI yang ada, dengan Polri yang ada, dengan para alim ulama kita, kumpul kita, Pak. Apa yang mesti kita persiapkan? Persiapan itu dari sekarang, supaya nanti kalau betul sudah positif, kita sudah tahu kemana kita harus pergi bersama-sama. Ketahuilah, Bapak Ibu, akhir 2012, Amerika Serikat telah membangun bunker-bunker raksasa di bawah tanah. Kedalaman bunker itu dari 30 meter sampai 300 meter. Satu bunker itu bisa menampung 500 ribu manusia.
Satu bunker dapat menampung 500 ribu manusia. Dan di dalamnya sudah disiapkan rumah sakit, sudah disiapkan obat-obatan, sudah disiapkan makanan-makanan yang dapat bertahan selama 1 tahun untuk 500 ribu manusia. Disiapkan energi cadangan, dan Amerika sudah menyelesaikan 6 bunker raksasa. Amerika sudah menyiapkan 6 bunker raksasa. Rusia mempersiapkan 3 bunker raksasa. Tetangga kita saja yang dekat di sini, Singapura, sudah mempersiapkan 1 bunker raksasa di bawah tanahnya dan dapat menampung 250 ribu manusia. Australia, China, masing-masing dari negara besar ini sudah mempersiapkan bunker-bunker raksasa. Ini persiapan mereka untuk apa? Karena pasti mereka baca hadis Nabi, di akhir zaman akan banyak terjadi hantaman hujan meteor yang menimbulkan kemusnahan dan petaka di permukaan. Akan banyak air laut yang naik sehingga menutupi kota-kota yang dibangun di tepi pantai, banyak tenggelam. Akan banyak terjadi ini. Lalu mereka mempersiapkan. Mereka mempersiapkan. Wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, apabila Bapak Ibu menyimak kajian-kajian kita, maka kita melihat dan merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai bergerak. Tadi sepanjang perjalanan saya lihat sawit semua. Di hati kecil saya, ya Allah, ini tanah Aceh ini syukurnya minta ampun. Cuma juga dilaporkan oleh Tengku, ketua MPU kita, sawit ini mematikan air. Istilahnya merusak dan mengeringkan tanah. Saya katakan yang bisa menjaga tanah, menghidupkan tanah, menguatkan tanah adalah kurma. Dan kurma ini ketika Bank Indonesia mengirimkan tim ahlinya ke Thailand, di Chiang Mai, itu ada wilayah kurma di daerah perbukitan di sana. Saya sudah survei ke sana, Pak Bupati. Kurma di sana tumbuh subur, buahnya sangat enak. Kalau ada apa-apanya kurma-kurma Arab, enak lagi kurma yang ada di Thailand. 1 kilo saja harganya sama dengan 200 sampai 300 ribu rupiah uang kita, 1 kilo. Sementara kurma itu, kalau satu batangnya berbuah lebat, itu bisa 10 sampai 12 tandan, Bapak Ibu. Satu tandan ini, 12 tandan ini, cukup untuk 1 tahun saja, maka biaya yang akan keluar dari 1 batang pohon ini mengalahkan penghasilan 1 hektar sawit. Sawit berbuah bagus, kurma 1 batang berbuah bagus, tewas itu sawit 1 hektar. Jadi rugi kalau saja kita tidak menanam kurma. Lagi pula kata Rasulullah, tanam kurma. Di akhir zaman Nabi perintahkan kita menanam kurma. Kenapa? Ketika duhon terjadi. Duhon ini adalah kabut debu yang sangat panas, bersatu dengan asap, ekstrim. Duhon ini akan menyebabkan banyak tanam-tanaman yang layu dan lamanya selama 40 hari 40 malam. Kurma adalah termasuk tanaman-tanaman yang tahan dengan se-ekstrim apapun panasnya dan sedingin apapun dinginnya. Ditambah kurma mampu bertahan lama buahnya. Kalau padi-padi sekarang, Pak, beras-beras sekarang 2 bulan 3 bulan hancur, iya kan? Tapi kalau kurma bisa bertahan 1 tahun 2 tahun. Makanya Nabi perintahkan kurma. Sepanjang jalan saya berpikir, kenapa enggak ditanamin kurma saja ya? Alhamdulillah saya dengar dan saya ada foto-fotonya menyebar, Gubernur Aceh sudah mulai menanami kurma ratusan hektar. Saya enggak tahu tempatnya di mana, tapi kalau lahan kita memang luas, kenapa bukan kurma yang kita kirim, tim kita yang ahli pertanian ke Chiang Mai. Kirim ke sana. Survei dan belajar. Mr. Kolak itu akan mau mengajar. Dan mungkin Bapak Ibu mendengarkan nama Dr. Mustafa Umar. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk Provinsi Riau. Beliau menjadi orang kepercayaan Mr. Kolak yang di Chiang Mai, dan melalui beliau bisa Bupati mengirimkan tim resmi sehingga disambut oleh Mr. Kolak, nanti diajarkan dari A sampai Z bagaimana bercocok tanam kurma yang bagus dan bagaimana cara memasukkan bibit-bibit kurma kemari. Kalau melalui jalur pemerintahan aman dah, aman.
Insya Allah aman. Apalagi saya dengar ke Penang ya. Ke Penang ini dekat. Masya Allah dekat sekali. Berarti dari Thailand menuju kemari sangat mudah memasukkan bibit-bibit kurma unggulan dari Thailand. Untuk akhir zaman, kurma adalah solusi bertahan hidup dalam jangka panjang. Kalau di Arab, Pak, 10 batang kurma tumbuh untuk satu keluarga besar sudah dijamin kaya. 10 batang kurma tumbuh, berbuah, dijamin kaya, udah kontrak kaya. Kenapa kita dengan tanah yang luas? Mungkin pertanyaan ibu bapak, Ustaz, cocok nggak di negeri tropis macam kita ini kurma tumbuh? Saya melihat kedatangan Mr. Kolak beberapa kali ke Indonesia, khususnya ke Sumatera, dia mengatakan perbukitan, daerah-daerah perbukitan dan di Sumatera paling ideal bercocok tanam kurma. Saya sudah survei ke sana, kata beliau. Berarti bisa. Bisa. Baik, kalau Rusia sudah melakukan persiapan, China sudah melakukan persiapan, Amerika sudah melakukan persiapan, persiapan kita minimal sediakan satu tempat yang memenuhi karakteristik. Jadi saya di mana-mana menyeru, mengajak Bapak Ibu, khususnya para gubernur, para bupati yang punya area yang cukup luas, pilihlah tempat yang seperti ini syaratnya. Begini, 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 siapkan. Di tempat itu kita akan berkumpul pada masa-masa darurat akhir zaman. Di tempat itu dibangun rumah-rumah manual sebelum rumahnya dipakai untuk tempat tinggal rakyat yang akan merapat, sebelumnya dijadikan sebagai dayah-dayah untuk tahfiz Quran. Bisa. Nanti kalau sudah chaos terjadi, terjamin akan terjadi, maka kita sudah tahu eksodusnya kemana. Sudah ada kurmanya, sudah ada ternak sapinya, sudah ada ternak ikannya, sudah ada tanaman-tanaman yang memang ditanam di sana. Lalu kita tidak akan kekurangan apa-apa. Kita tinggalkan dulu kota untuk beberapa masa. Ini persiapan akhir zaman. Sebenarnya penyampaian saya ini agak sedikit loncat sana, loncat sini malam ini. Saya sadar. Tapi tolong simaklah kajian saya, persiapan dan amalan akhir zaman. Persiapan dan amalan akhir zaman. Ini persiapan fisik loh ya. Persiapan fisik memerlukan tempat, memerlukan lokasi, memerlukan apa yang dibuat di tempat itu, apa yang dipersiapkan, apa yang dipersiapkan. Memerlukan tenaga yang besar, memerlukan perlindungan dari pemerintah, memerlukan orang-orang yang ahli. Maka merapatlah wahai putra-putra bangsa Aceh, putra-putra Nanggro Aceh Darussalam, merapatlah bagaimana merembukkan. Setiap kabupaten harus ada sebuah tempat yang sudah disiapkan. Kenapa Amerika persiapkan, kita tidak? Kalau mereka membuatkan bunker ke dalam, kita nggak usah bunker lah, karena itu biayanya sangat besar. Kita tetap sedia di permukaan. Ustaz, apakah kita tidak akan terkena dampak dari duhan? Kalau orang beriman sudah direkomendasikan oleh Rasulullah, dijamin orang beriman ketika duhan datang hanya terserang flu dan demam saja, kata Rasulullah. Jadi tidak ada apa-apa kita, cuma terserang demam dan flu. Tapi orang kafir yang tidak sempat lari dan menyelamatkan diri, orang Islam yang suka buat dosa-dosa besar, ketika duhan terjadi, maka mereka bagaikan terbakar, kulitnya melepuh, Pak. Wajah mereka menjadi jelek, bola mata seperti mau keluar. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, mulut mereka mengeluarkan asap. Mereka tersiksa, mati sih enggak, tapi tersiksa, menderita. Lalu setelah duhan selesai 40 hari 40 malam, mereka menjadi jelek-jelek wajahnya, berubah menjadi jelek. Maka kata Rasulullah, di akhir zaman akan terjadi hujan meteor, terjadinya perubahan bentuk dari cantik kepada jelek. Kemudian banyak kota-kota di tepi laut yang akan tenggelam. Para sahabat bertanya, kapan itu akan terjadi ya Rasul? Rasulullah SAW menjawab, apabila kalian menyaksikan umatku sudah melakukan tiga perbuatan ini bersamaan. Satu, idza zaharatil qainat, apabila penyanyi-penyanyi wanita di tengah umatku sudah bermunculan di mana-mana. Dua, wal ma'asif, apabila musik dan alat-alat musik sudah menyebar, disenangi, disukai oleh umatku di mana-mana.
3, wasyuribatil khumur, apabila minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah beredar, menyebar di tengah umatku di mana-mana. Jika yang 3 ini sudah terjadi serentak di masa kalian nanti di akhir zaman, maka siap-siaplah hujan meteor akan menghantam kalian. Jadi ini sudah ada informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka melakukan persiapan, Rusia melakukan persiapan, sementara mereka bukan orang Islam. Dari mana mereka melakukan persiapannya? Kok persiapannya persis hampir sama dengan yang digambarkan Nabi? Bapak Ibu, Allah mengumumkan dalam Quran, Yahudi dan Nasrani itu benar-benar percaya kepada engkau hai Muhammad, kata Allah. Mereka kenal dengan engkau seperti mereka mengenal anak-anak kandung mereka sendiri. Mereka percaya dan beriman dengan engkau, tetapi kedengkian mereka lah yang menjadikan mereka tidak mau bersyahadat masuk Islam. Berarti kalau begitu pasti mereka baca Al-Quran kita. Mereka pasti baca hadis-hadis Nabi tentang gambaran akhir zaman. Lalu mereka yang melakukan antisipasinya. Sementara kita orang Islam, kitalah yang seharusnya paling di depan melakukan antisipasi. Tapi kita jarang ngaji. Kita jarang ada yang ngasih tahu tentang ini. Lalu akhirnya kita masih santai-santai, sementara mereka sudah persiapkan ini, persiapkan itu. Baik, fase keempat adalah fase kita sekarang. Baru tak lama kemudian masuklah fase kelima. Nah, untuk mewujudkan fase kelima, jangan cemas Bapak Ibu ya. Sepertinya Bapak Ibu sudah mulai ada yang pucat ini mendengarkan. Mak sebentar lagi kacau hebat ini. Iya, menjelang fase kelima yang indah ini, kita harus melalui ini dulu. Nah, sebuah informasi saja, khusus kepada yang laki-laki, Nabi mengatakan pada fase kelima nanti, jumlah laki-laki dengan wanita perbandingannya adalah 1 laki-laki perbandingannya 50 wanita. Oh, Masya Allah. Mantap. Apa yang kebayang, Pak? Kok wajah Bapak sumringah semua? Kebayang nambah. Poligami. Silakan di fase kelima. Lalu kita pada kemana, Pak Ustadz? Di penghujung fase keempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di penghujung fase keempat ini, umat Islam yang laki-laki banyak yang melakukan eksodus besar-besaran ke alam barzakh. Ya, kita yang laki-laki paling banyak diambil oleh Allah, ditarik ke alam barzakh. Dalam peristiwa apa? Peristiwa melakukan penyeimbangan demi menyelamatkan ibu-ibu, menyelamatkan anak-anak. Karena di fase keempat ini, kata Rasulullah, ini adalah fase perang. Bencana. Musibah. Chaos. Biasanya, kalau ada perang, wanita paling duluan tidak diselamatkan. Laki-laki paling di depan enggak? Iya. Contohnya kisah bagaimana Rasul mengatakan perang yang kelak terjadi di Timur Tengah atau di Irak, yang kata Rasul setiap laki-laki membawa senjatanya ke sana demi memperebutkan gunung emas yang ada di Irak. Dan ini sudah diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa di Irak sudah ditemukan gunung emas yang sangat besar dalam perbumi Irak. Lalu Amerika bersumpah akan menyelamatkan emas itu selaku polisi dunia. Tapi Nabi mengatakan dalam hadisnya tidak terjadi kiamat sampai kering dulu sungai Eufrat di Irak, lalu ditemukan emas yang ada di Irak. Sekarang sudah diumumkan dan sungai Eufrat sudah kering di Irak sama sekali. Lalu gunung emas ini akan memicu perang. Dan ini yang menjadikan Donald Trump menambah lagi pasukannya ke Timur Tengah, khususnya ke Irak. Persiapan perang. Setiap 100 orang laki-laki yang berperang di sana, 99-nya tewas mati terbunuh dalam peperangan. Cuma satu yang hidup. Dan Nabi berkata, setiap mereka berkata, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Ini baru salah satu bentuk contoh kasus peperangan di akhir zaman. Hanya demi harta, hanya demi perbatasan, hanya demi tanah, hanya demi kekuasaan, perang akan banyak meletus. Sungguh demi Allah, saya melihat Pak TNI sekarang ini, saya melihat ini adalah sahabat kami untuk menjaga dan melindungi negeri ini dan melindungi bangsa ini bersama-sama. Ketika saya melihat Polri ada harapan, demi Allah inilah orang-orang yang akan bersama-sama kita
para umat dan ulama sama-sama menjaga negeri dan bangsa ini. Karena maaf, para agresor, para penjahat, kolonial-kolonial ekonomi dari luar sana rame-rame datang untuk merampas Indonesia. Sekarang Indonesia lebih dari 50% sudah bukan milik kita lagi, kaum muslimin. Dan di sana mereka dengan lantang mengatakan jangan coba-coba keos seperti 98 terulang kembali. Kami akan masukkan bala tentara kami ke sana untuk mengamankan aset-aset kami dan warga kami, katanya. Masya Allah. Dan Nabi sudah menubuatkan dalam Sahih Bukhari Muslim, Indonesia kelak ke depan akan menjadi salah satu negeri yang para syuhadanya dijamin masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dua kelompok manusia di akhir zaman, kalau mereka mati kata Rasulullah, mereka akan masuk surga.